Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah kapal wisatawan tenggelam di perairan Batu Tiga, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Seluruh penumpang selamat dan berhasil dievakuasi. Emergency kapal Tiana. Inilah visual detik-detik kapal wisata Tiana Lifeboat yang tenggelam di perairan Batu Tiga, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah wisatawan tampak berusaha menyelamatkan diri usai dihantam angin dan juga gelombang tinggi. Emergensi kapal Tiana tenggelam di perairan Batu Tiga. Kapal ini, saudara, diketahui mengangkut 13 wisatawan dan juga 4 kru kapal yang akan berwisata di Pulau Padar dan juga Taman Nasional Komodo, saudara. Tim SAR gabungan dan juga warga setempat langsung datang membantu evakuasi belasan wisatawan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa wisatawan mengalami luka. Waktu seperti ini, kita tidak tahu pasti cuacanya kadang bagus, kadang tiba-tiba buruk. Sehingga butuh kewaspadaan dan kehati-hatian dari kapten dan juga ya sama ya, kami dari Kepakcawi dan juga Kepakcawi dan memberikan warning atau berupa himbauan untuk